Ratusan pemuda yang tergabung dalam Muda Banten Kreatif mendeklarasikan diri mendukung Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai bacawa pres pada 2024 mendatang. Sosok putra sulung Presiden Jokowi itu dinilai telah berhasil membangun kota Solo menjadi lebih baik. Alasan lain adalah karena Gibran merupakan sosok muda yang menginspirasi. Seutuhnya untuk Mas Gibran maju dalam pemilihan presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024 nanti. Alasannya apa, Pak? Untuk alasan sendiri, saya melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang diambil, yang diraih oleh Mas Gibran selama menjadi wali kota Solo pada saat di Solo itu.